Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di MPS Print Channel. Oke, kali ini MPS Print Channel ada printer Epson L120, dimana problemnya adalah print headnya bermasalah, nozzle checknya berantakan, hasilnya tidak sempurna kalau buat cetak ya. Ini kita tes dulu, tes manual. Pada kesempatan kali ini MPS Print Channel akan berbagi tutorial cara servis print head pada printer Epson L120 maupun 121, karena pada dasarnya basicnya itu sama. Ini untuk hasil nozzle-nya seperti ini, hampir tidak kelihatan. Mudah-mudahan masih bisa tertolong print headnya, belum sampai rusak, bocor. Mudah-mudahan belum sampai bocor. Yang pertama, cek dulu tinta apakah ada. Tinta ada, ini di garis. Nah, ini unitnya juga masih segel. Jadi mudah-mudahan masih bisa tertolong. Untuk langkah-langkahnya, ini dimatikan dulu. Dimatikan dulu, kemudian buka semua baut. 1, 2, 3, 4. Kemudian di dalam 2, berarti 6 untuk membuka covernya atau casing printernya. Ini unit segel, berarti belum pernah dibuka ya, belum pernah diservis. Jadi mudah-mudahan setelah diservis print headnya bisa normal. Mudah-mudahan print headnya bisa normal kembali setelah diservis nanti, karena ini unitnya masih segel, berarti unitnya belum pernah diservis sama sekali. Nah, ini penutupnya dibuka. Nah, di sini ada baut 1, 2 baut. Kalau sudah, covernya bisa diangkat seperti ini. Ini sudah terbuka covernya. Nah, ini adalah bagian dalam dari printer Epson L120 maupun L121.
Printhead yang akan kita servis berada di bawah damper sini. Untuk pengambilan printhead, rumah head harus digeser dulu ke tengah. Nah, ini posisi karena setelah dipakai jadi rumah head terkunci. Dibuka dulu kunciannya, caranya seperti ini. Pentokin ke kanan dulu, kemudian didorong kunciannya di sebelah sini. Ini, nah ini bisa, atau diputar gear yang ini. Sebagai contoh, ini di pojokan dulu, mentok ke kanan, kemudian putar gear ke arah depan, searah keluar kertas seperti ini, baru bisa digeser ke tengah. Yang terpenting, cabut semua kabelnya, jangan sampai ada kabel yang menancap ke printer karena bisa berakibat konsleting. Nah, ini langkah selanjutnya, lepas mika, kemudian lepas ini damper cartridge-nya. Nah, ini ternyata tinta-tintanya kosong. Ini jadi harus coba disedot dulu. Nah, ini sebelum melakukan penyedotan cheese damper cartridge-nya, ini printhead-nya juga dicek dulu. Takutnya bagian soket kabel fleksinya ada masalah, entah itu gosong, terbakar, atau mungkin kena sedikit cipratan tinta ya. Takutnya ada tinta yang melebar ke pinggir-pinggir tepian soket printhead. Kalau ada, nanti bisa dibersihkan pakai tisu kering atau lap. Nah, ini printheadnya. Ini adalah printhead dari printer Epson L120 atau L121. Nah, ini yang saya maksud, tinta-tinta yang di tepi ini bahaya kalau misalkan masuk ke sela-sela soket printheadnya ini, ke soket kabel fleksinya. Ini sangat berbahaya, jadi lebih baik kalau keadaan seperti ini segera dibersihkan. Ini dibersihkan menggunakan tisu kering, jangan tisu basah, tapi tisu kering seperti ini. Dibersihkan, kalau misalkan tidak ada tinta semacam ini, nggak perlu dibersihkan karena memang sudah bersih. Nah, ini hanya untuk antisipasi saja, mengantisipasi takutnya ada tinta yang mungkin melebar ke sela-sela soket. Jadi antisipasi mencegah lebih baik ya, daripada mengobati. Pastikan juga kabel fleksinya juga aman. Ini coba dicek juga kabel fleksinya, pinnya mungkin kebakar atau apa. Nah, ini pinnya masih bagus, konektornya, konektor-konektornya yang ke soket printhead ternyata masih bagus. Kalau masih bagus, dianggap aman, bisa dipasang lagi.
baut kembali, bautnya dipasang lagi, ada 3 baut. Kemudian pengunci cheese-nya. Ini baru langkah berikutnya ke proses penyedotan. Ini sudah terisi. Tinggal yang kuning, yellow, disedot juga. Sampai terisi seperti ini, kemudian pasang. Itu juga untuk warna yang selanjutnya, magenta. Kemudian cyan-nya biru. Dipastikan terpasang dengan benar dengan bunyi klik. Kemudian dirapikan selang beserta mika. Nah, kalau sudah, ke proses berikutnya kita rendam pakai cairan cleaner head di tempat bantalan printheadnya atau di pantalan pompa printheadnya secukupnya. Kemudian taruh printhead seperti ini. Pada proses ini, pada tahap ini, posisi printhead direndam seperti ini. Di bawah printheadnya direndam pakai cleaner head. Ini didiamkan karena memang ini sempat kering, lumayan parah ya, nozzle-nya hampir tidak kelihatan seperti ini. Ini untuk disarankan didiamkan minimal setengah jam menggunakan cleaner seperti ini, minimal setengah jam. Lebih lama lebih bagus, bisa 1 jam atau 2 jam, 3 jam, 4 jam, itu lebih bagus. Nanti setelah direndam seperti ini dengan jangka waktu sekian jam, baru ke langkah berikutnya. Nah, ini lanjut ke tahap berikutnya. Kalau sudah dikasih cleaner kemudian didiamkan sekitar minimal setengah jam atau lebih, nah ini ke langkah selanjutnya, ini dilakukan head cleaning 1 kali dulu. Nanti sambil dipantau prosesnya, perbedaannya dari awal tadi seperti ini hampir tidak berbentuk. Nah, ini proses head cleaning, ditunggu sekitar 2 atau 3 menit sampai proses head cleaning selesai. Ya, ini masih menunggu proses head cleaning sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Kita print nozzle-nya, kita cek hasilnya. Mudah-mudahan sudah ada perbedaan setelah dilakukan perendaman menggunakan head cleaner. Sepertinya hasilnya sudah muncul. Kita lihat hasilnya. Sudah muncul. Belum rapi, masih ada yang bolong, tapi setidaknya sudah ada perbedaan dari hasil sebelumnya seperti ini. Ini jadi seperti ini. Kalau misalkan masih ada yang bolong seperti yang ini, bisa dilakukan perendaman lagi sampai nanti mudah-mudahan bisa kembali full nozzle, rapet lagi.
kalau misalkan sudah dilakukan cara-cara yang seperti tadi, tetapi masih belum ada hasil atau hasilnya masih sama, ya kemungkinan memang print headnya sudah mampet lumayan parah, yang mungkin sudah bisa sudah nggak bisa tertolong mampetnya. Jadi dengan kata lain print headnya sudah lemah, sudah lelah, sudah waktunya untuk ganti ya, karena memang sudah nggak bisa diservis lagi secara maksimal. Oke, untuk tutorial kali ini servis printhead pada printer Epson L120 L121 mungkin cukup sekian saja. Ini hanya teknik dasarnya, untuk lain-lainnya bisa dikembangkan pada diri masing-masing. Semoga tutorial singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah support channel ini. Semoga teman-teman diberikan kelancaran rezekinya, kemudahan dalam berusaha, dan diberikan keberkahan dalam menjalankan usahanya. Amin. Terima kasih. Kita akhiri untuk video tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.